Bacapres Prabowo Subianto dipastikan siap maju di Pilpres 2024 mendatang. Dapat dikatakan, Prabowo akan maju untuk ketiga kalinya dalam kontestasi capres. Di Pilpres ini, Prabowo didukung oleh beberapa parpol, di antaranya Gerindra, PAN hingga Golkar. Secara elektabilitas, Prabowo beberapa kali tempati urutan pertama dan kalahkan capres lain. Lantas, bagaimana perolehan suara Prabowo di Pilpres-Pilpres sebelumnya? Di 2014, Prabowo berduet dengan Hatta Rajasa dan melawan Jokowi Yusuf Kala. Prabowo Hatta kalah dengan 8.421.389 suara dari Jokowi Yusuf Kala. Di 2019, Prabowo berdampingan dengan Sandiaga melawan Jokowi Ma'ruf Amin. Namun lagi-lagi Prabowo kalah, dan kembali dikalahkan oleh Jokowi. Jokowi Ma'ruf menang dengan raihan 55,50% dari total suara sah nasional. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!